nggak bisa, nggak bisa. Itu kemarin kalau nggak salah ya 2007 Pak Nafsin pernah datangkan mesin dari Jerman. Dia buat itu, dia datangkan mesin dari Jerman untuk ngerajut, tetap nggak bisa. Soalnya gimana dia mau bisa? Orang ini loh modelnya dia masuk, ditarik dulu, baru ditarik lagi. Mesin kan tetap, memang mesin waktu itu bisa. 1 liter bensin dia bisa mendapatkan penghasilan 100, cuman singlet yang dia bisa beli buat. Singlet, kalau rajut memang nggak bisa. Iya, seperti ini gimana mesin mau garap, sedangkan benang bisa 7 macam. Terus pola tuh harus ketemu dia nanti, si warna ini kan harus nanti ketemu kuning. Kuning berapa tusuk dia ketemu kuning, kalau mesin kan tetap nggak bisa. Nggak bisa, sudah pernah. Kalau memang bisa pada waktu itu mungkin Pak Nafsin sudah. Nggak mungkin dia pakai tenaga ini.